kepercayaan saya berkuasa sekarang menjaga anak-anak yang ada dulu. Untuk memiliki anak sendiri tu kedepan-kedepan tak tahu. Tapi kalau tanya kesediaan yang menjaga, kesediaan untuk ada anak tu, yang anak sekarang je lah yang saya jaga. Tak tahulah, kita orang tak pernah bincang. Tapi syurid okey. Saya okey. Ada permintaan sebenarnya daripada Talita. Haa. Nak ada baby lagi. Hari-hari dia request. So, dia akan cakap macam mana Mami nak bagi. Yang Mami jaga Ayas ni pun, diorang dah jealous. Kadang-kadang boleh jadi gaduh. Even Yuas ke, Yuas lah yang terpaling macam dia jealous sikit. Mami ni kalau Ayas semua benda boleh. Kalau Yuas ni tak boleh. So, bila Talita dia matang. Dia akan macam kalau Mami lebih kat Ayas semua dia faham. Martin biasalah kalau macam kita tengah bagi perhatian kat Ayah, dukung-dukung macam tu, lagi dia pun nak juga nak suruh dukung benda yang sama. So Mami akan cakap macam, selalu bila dia orang minta tu, Wati akan cakap macam, yang adik sendiri Ayah ni pun, Mami lebihkan pun nanti semua bising. Nanti esok, kalau Mami ada anak sendiri nanti, orang akan cakap, nanti Mami dengar macam, alah Mami ni anak sebentar-bentar anak sendiri, yang adik sendiri pun dah jealous. Macam tu lah. Takut Mami dah bagi adik lah. Dia akan macam, Mami bagilah. Lepas tu dia akan macam, Mami pergilah dating dengan daddy. Buat adik, buat anak. Dia orang memang support lah. Setakat ni, tak ada perancangan. Memang tak ada perancangan. So, kita nak fokus yang ada 4 orang ni. Sebab yang sulung tu, US tu dah masuk umur 12. So, bila 12 ni, dah sampai lah time yang saya betul-betul nak fokus. Sebab 12 ke depan ni adalah stage yang agak kritikal untuk dia. Dia pula jadi yang lain sikit lah. Saya boleh letak dia lain sebab saya memang nak dia jadi gopher. Which is dia punya planning ke depan tu pun dah lain. Akademik dia lain and sport dia lain. And then coming up, Martin. So dia satu benda yang bukan rumit lah. Satu yang lain sikit untuk anak saya, Yuwaj ni. So depan nak fokus dia lebih. Talita lagi, Martin, kita fokus dulu. Zaman besar, kalau ada rezeki, insyaAllah.